Selamat malam. Malam. Kita punya hasil kurang bagus buat tim kita hari ini. Kita respect sama tim dari Borneo. Kita tahu kualitas dari tim dari Borneo. Tapi hari ini keputusan dari wasit, dapat keputusan dari wasit, sangat rugi buat Bali United. Ya wasit berani kasih penalti sana buat Borneo, kena penalti. Tapi waktu kita masuk di dalam area, pemain dari Borneo tendang kepala dari pemain saya di dalam area, penalti clear. Ya lihat, ya kita mau kasih. Terus sekarang pemain saya memang kena cedera, semalam lari ke rumah sakit di sana. Ini bukan pertama kali lawannya cedera di rumah kita punya. Tapnya pel di peribad sana, makam garis juga salah, kasih offside, di bukan offside, seharus pel, seharus kartu merah, buat yang kipa dari cinema, sudah buat pertandingan, tim ini sangat rugi sama wasit. Mudah-mudahan lawan Madura, mereka bisa perbaiki diri, bisa lebih konsisten, hari ini sudah terima. Jadi tekanan sekarang buat Bali. Ya, kita harus evaluasi di setiap pertandingan, ada yang kurang, ada yang bagus. Seperti tahun selama kita jauh lebih bagus, main lebih bagus. Tapi waktu itu kita juga tidak beruntung bola kenantian. Tapi sama, kita kalah lawan yang keputusan. Menurut saya, waktu itu kita sudah bisa dapat penalti. Mereka bisa ada kartu merah langsung ke kipa dari selama. Harus kita bisa satu sama, masih ada banyak waktu, harus kita bisa memang di rumah. Hari ini, kita bisa bilang, ya berani kasih penalti ke Borneo. Kalau tarik baju, penalti sana. Tapi orang ini tendang kepala di dalam area. Dia lihat dan kasih. Jadi tidak adil. Seharus cepat gol, waktu kita kalah. Bisa bilang saya sangat respect sama tim dari Borneo punya banyak pemain sangat bagus. Tapi hari ini kita kalah. Kawan-kawan kita dari mereka, tapi yang kesalahan besar menurut saya adalah dari wasit. Kenapa? Kita juga bisa cetak gol dari penalti ini.